Halo sahabat sehat, tanaman yang berasal dari daerah Mediterania dan sudah banyak dikembangkan di Asia, Eropa, dan Amerika Selatan. Jenis tanaman tropis yang disebut-sebut memiliki segudang manfaat untuk kulit. Lidah buaya atau aloe vera. Sejak dahulu, tanaman lidah buaya dikenal sebagai tanaman herbal yang banyak digunakan untuk kesehatan serta mengatasi berbagai keluhan pada rambut dan kulit. Tidak heran jika tanaman yang satu ini sangatlah populer di dunia kesehatan dan kecantikan, karena lidah buaya merupakan tanaman yang mengandung beragam nutrisi. Kandungan aktif di dalam lidah buaya mengandung 75 konstituen aktif seperti vitamin, enzim, mineral, gula, lignin, saponin, asam salisilat, serta asam amino. Aloe vera diketahui memiliki banyak khasiat bagi kulit dan rambut. Itulah sebabnya mengapa lidah buaya banyak dipakai sebagai bahan berbagai produk kecantikan maupun kesehatan. Mengandung antioksidan dan nutrisi bagi kulit. Berbagai vitamin yang terkandung di dalam lidah buaya seperti vitamin A, vitamin C, serta vitamin E merupakan antioksidan yang mampu menangkal serangan radikal bebas akibat paparan asap dan polusi udara pada wajah. Melembabkan kulit. Lidah buaya mengandung zat polisakarida dan sterol yang dapat membantu mempertahankan kelembapan kulit. Mempercepat penyembuhan luka. Kandungan kalsium dan antioksidan pada lidah buaya dapat mempercepat pembelahan sel-sel keratinosit atau sel penghasil zat keratin di kulit dan memperkuat jaringan kulit. Sebagai antiinflamasi, enzim dalam aloe vera yang disebut bradikin berfungsi sebagai zat antiinflamasi. Fungsi antiinflamasi dalam aloe vera semakin diperkuat dengan kandungan asam lemak, asam salisilat, dan hormon auksin dan giberelin yang dimilikinya. Dapat mengurangi ketombe. Selain itu, sifat antimikroba di dalam aloe vera mampu melawan infeksi dan menenangkan kulit kepala. Setelah melihat banyaknya manfaat lidah buaya tersebut, tidak ada salahnya jika kita menerapkan penggunaan aloe vera dalam kehidupan sehari-hari.